What's up, Bottleman fans? Apa khabar? Hari ini, abang kami nak unbox dan review dan juga giveaway Bottleman Bot-09 Fujin Black daripada Litt Tak Sendirian Perhat. Okey, inilah dia punya kotak. Wow, kalau hitam ya, sebab dia berkonsepkan minuman kopi. Kopi ataupun orang Jepun sebut kohi. Okey, Bottleman Fujin Black. Ha, orang Jepun pun sebut block, bukan black. Okey, bot 09. Oh wow, inilah dia. Wuh, nampak seperti armor dia naga. Macam Wonder Grape pun ada juga kan? Wonder Grape anjing, tapi dia anjing naga macam tu lah kan. Okey, dia adalah sejenis power type. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, ini adalah Bottleman yang ketiga yang abang kami dah unbox untuk power type. Yang pertama Colamaru, yang kedua Wonder Grape, dan inilah yang ketiga iaitu Fujin Black. Apa? Tak tengok lagi video tu? Alamak. Okey, boleh klik di link sini ya. Dah keluar ni. Ataupun boleh tengok di video description dan pin comment. Abang kami ada sediakan link juga. Tengok, jangan tak tengok. Okey, dan juga di last video abang kami akan buat giveaway. Jadi nantikan keputusan giveaway di akhir video ni. Di sepanjang video ni abang kami ada satu hint. Pastikan tengok sampai habis ya. Okey, kita tengok di atas dia. Oh, inilah dia punya user dia. Watch our story here. Jadi siapa ada app QR code scanner boleh scan. Dia akan keluar dia punya animation. Ataupun kita boleh tengok di sebelah kanan sini saja, Bottleman animation. Okey, yang sama sebelah kanan adalah dia punya bahasa Inggeris yang ahli bahasa, dan juga sebelah kiri adalah bahasa Jepun. Siapa yang tahu bahasa Jepun boleh tengok. Okey, ataupun abang kami macam saya akan sediakan link di video description dan pin comment juga. Okey, inilah dia cara permainan dia. Jarakkan satu botol dan kemudian tembok. Wow, dia ada susun botol ke sini ya. Okey. Di sini pula menunjukkan produk-produk yang lain. Di mana abang kami dah pun review. Abang kami tak salah, bot 01 Colamaru, bot 02 Aqua Sports, Aqua Sports eh. Ha, betul kan? Kemudian bot 03 Gyoku Rock, bot 06 adalah Wonder Grape. Inilah dia bot 07, abang kami tak review lagi. Dan abang kami ada bot 010 multi type. Oh. Okey. Ini 05, 06 dan 08 dan 011 adalah accessories punya, dia punya accessories ya. Okey. Kemudian di bawah tak ada apa. Di atas tadi dia punya user dia. Okey, kenapa nama dia Fujin Black? Sebab dia punya user dia adalah Black Metal. sebelum ni Gyoku Rock. Ni Black Metal. Black Metal rocknya yang kandas sikit eh. Okey, tanpa buang masa, jom kita buka. Okey. Oh, alamak, dah sudah koyak sikit, jadi berhati-hati ya. Cara pembukaan dia memang susah sikit. Oh, Fujin Black. Okey. Inilah, ini dia. Panjang juga launcher dia ni. Wow, cantik. Dan juga manual dan stiker. Okey. Itu saja. Jadi, biar abang komen pasang dulu ya. Fuh, akhirnya abang kami berjaya juga pasang. Okey, untuk kali ni memang agak lama untuk abang kami pasang. Dia punya cara pemasangan agak kompleks sikit. Stiker dia pun banyak. Berhati-hati ya kalau jangan salah pasang. Okey, tadi abang kami lupa nak tunjuk di belakang kotak ni, di mana kat sini kita tengok dia punya Vida Armor mode. Dan ini dia punya armor, dan juga ini dia punya cap dia. Oh, nampak macam ni ya. Dan juga kat sini dia boleh beritahu, oh, dia boleh bergabung dengan lagi satu menjadi lagi, wow, gabungan ya. Oh, terbaik. Di mana lagi satu ini adalah Raijin Milk. Ha, jadi abang kami akan review ini di next video. Jadi Fujin Black campur dengan Raijin Milk. Jadilah ini, abang kami tak pasti nama dia apa. Kalau adik-adik tahu, komen di bawah. Jadi kopi campur susu. Jadi kopi susu. Kopi pahit campur kopi susu. Okey, pandai dia orang main ya.
Okey, tak apa, nanti kita tengok di next video. Okey, jom kita sambung ke sini. Oh, kita turun ke bawah sikit. Wow, inilah dia yang kita akan dapat, yang abang kami dah pasang. Wow, di mana inilah dia punya stiker. Banyak ni. Dan juga dia punya manual. Manual dia tunjuk cara-cara nak pasang. Jadi agak kompleks sikit, jadi kena fahamkan. Stiker dia pun agak pening nak letak. Dan juga kat belakang ni ada tunjuk cara nak bergabung. Oh, bergabung dengan rising milk, menjadi kopi susu. Ini. Okey, terus abang kami dahaga nak minum kopi susu. Okey. Jadi kita buka sini abang kami nak pasang armor dia nanti. Okey, kat sini kita tengok dia punya base dia. Wow, mata hijau. Wow, tapi kali ini dia tak transparent. Botol-botol sebelum ni dia transparent, tapi kali ini botol tak transparent ya. Okey, kat atas dia cap dia, Fujin Black Bottleman Coffee. Yeah, memang betul lah kopi kan. Okey. Dan yang bestnya kat sini, dia ada roller macam Aqua Sports. Adakah dia sejenis control dan juga campur power? Wow, control power. Dan kita tengok, wow, launcher dia panjangnya. Wow, mantap baik eh. Okey, dan kali ni boleh gerak-gerakkan dia. Tapi kalau kita tak mau gerak-gerak dia, kita boleh lockkan. Pastikan tolak dulu ke dalam, and then kita lockkan. Tolak ke dalam sini dan juga sini, tolak. Okey. Tak boleh gerak, dia dah keras. Itu biasa dia, tak apa, kita keraskan dia dulu. Okey, kemudian kita tengok dia punya lagi satu botol cap. Ini adalah metal bottle cap, besi. Besi betul ni. Tapi sebenarnya tak berat pun, abang kami dah compare tadi dengan cap biasa. Memang macam sama je saiz dia, macam sama je dia punya berat. So tak pastilah kan. Mungkin dia hanya ni besi yang memang ringan punya kot. Okey, tapi ada bunyi. Nampak dengar bunyi besi. Okey. Next kita tengok dia punya kepala dia kat sini. Di mana kita memang dia loose sikit, sebab memang dia cerita loose sebab nanti kita nak bergabung. Sebab tu dia loose kan. Okey. Nice. Okey, kemudian kita nampak dia punya kaki dia sini. Memang cantik kalau galaxy ya, black, hitam transparent, dah ada bintik-bintik. Wow, galaxy. Space ya. Nah, ini kepala naga. Nice. Raijin. So nanti kita boleh actually boleh pasang lah. Macam ni. Bila bergabung nanti. Dan ini ada juga metal parts yang lain untuk letak di base dia. Banyak metal parts kali ni. Dan ini dia punya macam host dia. Okey, tak mau masa jom kita pasang. Mula-mula kita pasang kaki dia. Di mana kita bubuh depan dulu, abang kami kata kan. Ingat lah, lepas pasang ni tak boleh buat keluar. Boleh keluar lagi. Okey, tekan. Okey, bunyi kerak. Okey, dah masuk kaki. Nice. Kemudian kita ambil dia punya besi ni. Okey, kita masukkan sini. Okey, kiri pun sama. Nice. Kemudian kita ambil sini. Pastikan kita ambil atas dulu, masuk atas dulu. Kemudian baru bawah. Okey, cun. Cun melecun. Okey. Sebelah tu lagi. Masukkan atas dulu. Okey. Dah masuk. Tengok nak pasang armor pun susah. Okey, kemudian kita ambil sini kepala naga ni. Okey.
Kemudian ambil. Okey. Jadilah dia. Agak nice ya. Agak loose lah di atas ni. Okey. Tapi kita masukkan dulu. Test. Tak apa, kepala ni kita letak di tepi dulu. Asyik terkeluar. Okey. Kena perut pakai main. Okey, tak rasa pun dia punya impact besi dia pun. Okey, jadi kita test tembak botol. Okey, inilah dia, kita nak test tembak botol. Okey. Botol pertama ini revive. Okey, dia memang loose ini. Kita abaikan. Kemudian kita reload. Wow, memang kuat. Sekali je botol besar dah agak tumbang. Okey. Tidak berjaya. Sekali lagi. Jatuh terus. And last but not least, Coca-Cola Colamaru. Okey. Itulah dia. Yeah. Okay guys, macam mana video kali ini? Terbaik kan? Bot-09 Bot-09 Fujin Black daripada Litt Tak Seduhan Berhad. Wow, memang sangat terbaik lah. Abang kami tengok dari segi design dia. Memang terbaik lah Fujin Black ni. Jadi siapa yang collector memang kena beli. Tak sabar nak tengok nanti gabungan dengan Milk Maraijing Milk di next video. Nantikan. Jadi untuk Fujin Black ni abang kami rasa memang dari segi design memang terbaik. Dari segi dia punya power, mungkin tak sekuat Colamaru. Colamaru abang kami rasa kuat lagi sebab masa nak tolak tu dia rasa dia punya ketat dia. Ini kurang sikit ketat, tapi mungkin dia lebih kita boleh control dia. Control dia lagi bagus. Sebab tu dia kurang sikit power dia. Bandingkan Colamaru ya. Tapi overall abang kami kata ini memang terbaik. Jadi tunggu apa lagi dek-dek, bolehlah beli di mall-mall seperti Parson, Aeon Jasco, Isetan ataupun di kedai-kedai mainan seperti Toys R Us, Hamleys ataupun di Litt Tak Store. Ataupun paling senang adik-adik boleh beli online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin komen. Ada banyak voucher discount. Beli, jangan tak beli. Okey, di video lepas abang kami nak umumkan pemenang giveaway video yang lepas. Dan pemenangnya adalah tanya kepada pemenang. Jadi untuk pemenang, tolonglah PM abang kami nama penuh, alamat beserta postcode dan juga nombor telefon di page Facebook kami Sessions dalam masa 3 hari saja. 3 hari. Kalau tak ada, abang kami akan pilih pemenang yang lain. Okey, untuk video kali ni malangnya abang kami tak ada giveaway, tapi nantikan di next video iaitu Rising Milk dan mungkin ada giveaway. Dapat giveaway untuk 2-3. Tak tahu kan. Jadi kalau
Abang Kamen tengok views untuk video ni, mungkin kalau 100 ribu views ke, kononnya lah kan, yang tinggi barulah Abang Kamen akan buat giveaway. Jadi pastikan share video ni, like dan komen, dan tengok banyak kali. Okay, macam biasa, kalau ada nak suka video ni, tolong like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook Kami Sessions dan juga IG Bang di Azofis. Jumpa di next video. Bye-bye. Bottleman!